Sebuah mobil menghantam separator bus Transjakarta di Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu malam. Namun naas, seorang pengendara sepeda motor yang melaju di belakang mobil tak sempat menghindar dan menabrak bagian belakang mobil. Akibatnya pengendara sepeda motor ini terluka parah setelah mendapat pertolongan ringan oleh warga sekitar. Korban pun dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan bermula akibat seorang pengemudi mobil yang diduga tak melihat adanya pembatas jalan atau separator lajur bus Transjakarta. Tak dapat menghindar, seorang pengendara sepeda motor pun menabrak bagian belakang mobil hingga terluka parah dan bagian depan sepeda motornya ringsek. Tadi saya lagi duduk tuh di seberang ya, terus tiba-tiba ada mobil nabrak trotoar. Kejadiannya sih itu mobil apa aja, dari belakang itu aerok, nah aeroknya itu nabrak belakang. Jadi posisinya aerok itu jadi bawa rumah sakit, orangnya. Ya. Ada berapa korban? Satu orang doang, motor. Sementara di Jalan Raya MI Ridwan Rais Gambir, Jakarta Pusat, sebuah mobil juga menabrak beton separator bus Transjakarta. Akibat kecelakaan, mobil sedan yang dikendarai oleh seorang perempuan ini mengalami rusak parah bagian depan. Sementara separator bus Transjakarta hancur. Beruntung, pengemudi tidak mengalami luka dan dapat dievakuasi dengan selamat dari dalam mobil. Kecelakaan diduga akibat sopir yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Medan Merdeka menuju Tugu Tani tidak mampu mengendalikan kendaraannya. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di sekitar Jalan Medan Merdeka menuju Tugu Tani sempat mengalami kemacetan. Awalnya kurang begitu paham sih, tapi kemungkinan dari sebelah sana mobil agak ngebus sih kalau dilihat dari kondisi mobil kayak gitu. Jadi dari sana langsung mau ambil ke kiri, di belakang ada mobil merah gitu. Jadi mungkin mau ke kiri nggak bisa, ngantem ke ini, pembatas busway. Soalnya mobil merah juga kena itu dari depan, mobil hitamnya juga belakangnya udah kena semua. Jadi kemungkinan kena mobil belakang yang merah itu langsung antem ke kanan.